Hari pertama kunjungannya ke Fiji, Presiden SBY melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Fiji, Ratu Epeli Nailatikau, di Ruang Gardenia Sheraton Fiji Resort Nandi, Republik Fiji. Usai diterima Presiden Republik Fiji, Presiden SBY melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Fiji, Josiah Foreke Bainimarama, di Senerosa Rua Hotel Westin Nandi, Republik Fiji, pada Rabu tanggal 18 Juni sore waktu setempat. Pertemuan bilateral antara kedua negara ini menghasilkan 6 kesepakatan kerjasama. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh perwakilan pejabat dari kedua negara. Kerjasama Indonesia-Fiji dilakukan di bidang pendidikan diplomatik, pelatihan dan kegiatan bersama bebas visa bagi pemegang visa diplomatik dan dinas, pemberantasan narkoba, kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, kerjasama bidang infrastruktur publik, serta kerjasama bidang kepemudaan dan olahraga. Pertemuan Presiden RI dan Perdana Menteri Republik Fiji ini juga dilakukan dalam rangka memperingati 40 tahun hubungan kedua negara. Peringatan itu ditandai dengan seremoni pemotongan kue ulang tahun yang disiapkan oleh pemerintah Fiji. Sebagai balasannya, delegasi Indonesia menyiapkan nasi tumpeng. Selanjutnya, Presiden SBY dan Perdana Menteri Republik Fiji saling berbagi potongan nasi tumpeng yang menandai keakraban antar kedua negara.